Saudara, hari ini saya sedang mempelajari tentang arti offside. Seringkali yang kita ketahui secara umum di dunia olahraga, khususnya sepak bola, offside berkata tentang, mendeskripsikan tentang bagaimana engkau melewati garis dan melewati batasanmu. Dan seringkali itu yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita. Di beberapa titik dalam kehidupan kita, kita melewati batas dari kekuatan kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, tapi kita lebih mementingkan bagaimana kita harus bisa melewati sebuah tantangan di depan kita. Saudara, di dalam Alkitab ada 3 contoh yang sudah saya coba catat mengenai offside atau melewati garis. Yang pertama, saat murid-murid Yesus diminta untuk berjaga-jaga, tapi kita semua tahu, di Alkitab tercatat mereka malah tertidur. Mereka melewati batas yang seharusnya Tuhan tentukan. Tuhan hari itu hanya minta engkau harus berjaga-jaga, berdoa, dan tetap fokus. Tapi kenyataannya mereka malah tertidur. Di contoh kedua ada Saul, saudara. Kita semua juga tahu cerita ini sudah diceritakan ribuan kali. Hari itu Saul hanya diminta untuk menunggu, saudara. Tapi di Alkitab tertulis, Saul yang hari itu sedang pusing dan akhirnya dia juga resah dalam hatinya, di mana dia harus menunggu dan tidak menemukan jawaban apapun selama 7 hari lamanya. Dan di sana juga tertulis bagaimana semua masyarakat, semua kerumunan sudah mulai mempertanyakan Saul, apakah kita harus menunggu lebih lama lagi. Dan waktu pressure itu datang di dalam hidupnya, waktu dia ada di titik di mana dia tertekan, akhirnya sekali lagi dia melewati garisnya. Akhirnya dia melewati batasnya, akhirnya dia mempersembahkan korban sebelum menunggu Nabi Samuel untuk datang. Dan saudara, sekali lagi, ini adalah small things yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita sedang pikirkan, ada banyak hal yang kita lakukan dan ada banyak hal yang kita kerjakan tanpa kita menanyakan dan menunggu Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan yang kita ambil keputusan secara cepat dan kita lupa untuk tanya Tuhan terlebih dahulu. Saudara, hari ini kalau saya boleh tanya kepada setiap saudara yang sedang menonton, apakah engkau sering melakukan hal seperti ini dalam hidupmu? Apakah engkau terus mengerjakan segala sesuatunya dengan kekuatanmu sendiri, atau engkau mengharapkan Tuhan di setiap apapun aspek dalam hidupmu? Saudara, dan di contoh yang ketiga, saya mau ambil dari Musa. Ini juga cerita yang sudah kita dengar berkali-kali. Hari itu Musa harus membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan. Kita semua tahu itu bukan hal yang mudah untuk seorang Musa. Kalaupun saya harus ditanyakan hari itu, apakah kamu mau jadi Musa? Mungkin saya akan berkata tidak. Karena yang bangsa yang harus saya bawa adalah bangsa yang memberontak, bangsa yang tidak tahu diri, bangsa yang marah, bangsa yang tidak tahu mengucap syukur, saudara. Dan bagaimana mungkin 40 tahun lamanya engkau bisa kuat dengan bangsa yang seperti ini. Tapi hari itu di semua keberhasilan Musa, di semua yang Musa kerjakan, di semua kesabaran, ketabahan hati Musa, akhirnya ada satu titik di mana itu yang menjadi penentu dalam hidupnya. Hari itu bangsa Israel kehausan, saudara. Dan ya, Musa mengangkat doa dan minta sama Tuhan, Tuhan, bolehkah bangsa ini haus, Tuhan? Bolehkah aku minta air? Dan Tuhan air berkata, ya ketuklah batu, maka air akan keluar dari batu. Tapi ternyata di balik semua ketidakapa-apaan Musa, mungkin hari itu kalau saya ada di tempat itu, saya akan mendengar Musa akan bilang, oh ya enggak apa-apa, ada yang lapar, oh ya ini makan. Dengan semua kesabaran Musa, ternyata di balik semua ketabahan hatinya, Musa marah, saudara. Dan bukan hanya itu, bahkan ada di versi lain dalam Alkitab mencatat bahwa Musa hatinya, dia mengizinkan hatinya untuk menjadi pahit. Dan itu titik yang membuat dia tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Mungkin saudara, di small things, di beberapa titik dalam kehidupan, engkau akan menganggap, oh ya, keputusan ini mungkin enteng. Mungkin aku ambil sisi ini, mungkin ini tidak terlalu berpengaruh.
tapi tetap ada hitungan, ada sisi, ada titik yang engkau harus pertimbangkan di hadapan dirimu dan di hadapan Tuhan. Ada titik-titik di mana engkau gak bisa ambil keputusan itu sendiri, dan kau butuh orang-orang, kau butuh teman-teman, kau butuh kerabat untuk engkau coba diskusikan dan ambil keputusan ini. Saudara, hari ini kita sekali lagi belajar tentang offside. Di mana engkau, saat engkau melewati batas, tidak akan ada sebuah kemenangan, saudara. Saat engkau melewati batasmu dan engkau berusaha menjadi Tuhan, tidak akan ada yang namanya keberhasilan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita di mana ada sebuah tim sepak bola yang sangat besar. Hari itu, waktu tinggal menunjukkan 2 menit terakhir. Dan harusnya mereka bermain dengan sangat rapih, mereka bermain dengan sangat baik. Tapi karena waktu yang sangat mepet membuat timnya seakan-akan tidak bisa bermain bola, saudara. Tapi ada satu bola yang akhirnya lolos dari mata para penjaga-penjaga di belakang. Dan saat bola itu lolos dan ditendangkan bolanya dan seharusnya gol, tapi saat dicek dalam CCTV, dicek dalam kameranya, ternyata offside, saudara. Dan membuat gol tidak sah. Dan saudara, jangan sampai di akhir dari kehidupan kita, di akhir dari segala sesuatu yang baik, di akhir dari segala sesuatu keberhasilan yang kau anggap itu berhasil, tapi ternyata di satu titik kau melewati batas, engkau salah batas, dan ternyata itu tidak dihitung dalam kemenangan. Jangan sampai saat engkau merasa akhirnya kita menang, akhirnya ada sebuah goal, ada sebuah keberhasilan dalam hidup, tapi ternyata ada satu titik yang engkau salah, yang engkau salah satu kaki, salah satu langkah, dan itu yang menentukan hidupmu dan ke depan. Saya berdoa hari-hari ini kita sama-sama mengerti dan mengetahui di mana batas dari manusia. Karena manusia terbatas, hidup kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.